Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'i wa saqami ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat isya dan juga salawat salat sunnah tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hingga alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir ke masjid yang mulia ini dan rangka melaksanakan kewajiban kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan salam tercurahkan kepada baginda tercinta habibana Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, seluruh pengikutnya, termasuk mudah-mudahan kita semua ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Shalih bin Abdul Aziz di dalam sebuah kitabnya pernah menyampaikan, beliau mengatakan bahwa ada 10 hak yang harus ditunaikan oleh siapapun orang yang ingin menjalin hubungan persaudaraan. Dikarenakan waktu yang sangat terbatas, mungkin ada beberapa poin saja yang akan disampaikan. Yang pertama, hak yang harus ditunaikan oleh kita atau siapapun yang hendak menjalin hubungan persaudaraan adalah ayyuhibba akhahu lillahi la lighardin minad dunya. Artinya kita harus mencintai saudara kita lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. La lighardin minad dunya, bukan karena tujuan duniawi. Artinya ketika kita mencintai saudara kita harus didasari karena Allah dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mencintai saudara kita karena kita ingin mendapatkan pujian. Tidak boleh kita mencintai saudara kita karena kita ingin mendapatkan balasan. Tapi justru karena Allah semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan, la yadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Artinya tidak akan masuk surga seseorang sampai ia mampu beriman dengan sebenarnya, dan tidak sempurna imannya seseorang sampai ia mampu menjalin kasih sayang bersama saudaranya. Itu artinya ketika kita menjalin persaudaraan tidak boleh memandang status, apakah itu kaya, apakah itu miskin, apakah ia ganteng, apakah ia tidak. Tetap tujuan kita karena Allah semata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hak yang harus ditunaikan oleh kita yang menjalin hubungan persaudaraan adalah ayyuqaddimal akhu li akhihi al-i'anata bil mali wa bin nafsi. Artinya kita harus menolong saudara kita bil mali, yang pertama dengan harta yang kita miliki, wa bin nafsi atau dengan jiwa raga kita. Kalau kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada saudara kita yang membutuhkan bantuan kita, maka bantulah dengan harta kita. Kalau kita tidak memiliki harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bin nafsi, maka bantulah dengan jiwa raga kita. Bantu dengan tenaga kita, bantu dengan pikiran kita, bantu dengan solusi kita yang bisa menjadikan saudara kita mendapatkan jalan keluar dari segala masalahnya. Karena ketika kita membantu siapapun terutama saudara kita,
maka insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kembali kepada kita semua. Ada sebuah hadis mengatakan, Allahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong seorang hambanya selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Bahkan ketika kita mampu memberikan kemudahan kepada siapapun yang sedang menghadapi kesulitan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan di dunia dan juga di akhirat. Man yassara ala mu'asirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang berikan kemudahan kepada orang-orang yang mendapatkan kesulitan di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan di dunia dan juga di akhirat. Allah akan memberikan kemudahan dalam jalan hidup kita di dunia, dan juga Allah akan memberikan kemudahan dalam menjalani atau proses masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua khususnya yang hadir di sini diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mampu menolong saudara kita baik dengan harta kita maupun dengan jiwa raga kita. Dan yang ketiga, hak yang harus ditunaikan oleh siapapun orang yang menjalin hubungan persaudaraan adalah hifzul irdi, artinya menjaga kehormatan saudara kita. Maka wali adai hadal haqqi mudhahirun, untuk menunaikan hak yang ketiga ini ada tiga cara yang harus kita laksanakan. Yang pertama, tasturu taskutu ang dzikril uyubi, artinya kita harus diam, tidak menceritakan, tidak menyebut-nyebut aib-aib saudara kita. Tidak boleh menceritakan kejelekan-kejelekan saudara kita. Karena siapapun yang memiliki kejelekan, yang memiliki keburukan, tidak mau orang lain tahu. Maka tugas kita sebagai saudaranya menjaga, tidak boleh menceritakan aib saudara kita, apapun itu bentuknya, besar ataupun kecil. Kemudian yang kedua, la tudaqqiqu ma'ahu su'al, artinya tidak boleh terlalu linci untuk mengetahui urusan saudara kita. Di sini artinya kalau bahasa kita, tidak boleh terlalu ingin tahu terhadap urusan orang lain. Tidak boleh terlalu ingin tahu terhadap urusan saudara kita. Maka bisa jadi urusan yang dihadapi oleh saudara kita tidak ingin diketahui oleh siapapun. Maka kita harus menjaga haknya, harus menjaga kehormatannya, harus menjaga untuk tidak terlalu rinci dalam bertanya kepada saudara-saudara kita. Dan yang ketiga, tahfadu asrarahu, artinya menjaga, menutupi rahasia-rahasia saudara kita. Kalau misalkan saudara kita memiliki rahasia, ataupun mereka bercerita kepada kita, konsultasi kepada kita tentang masalahnya, tentang urusannya, bahkan sampai saudara kita menitipkan kepada kita untuk tidak bercerita kepada orang lain, tugas kita harus menjaganya, tidak boleh menceritakan kembali kepada orang lain. Itulah hak yang harus ditunaikan bagi siapapun yang menjalin hubungan persaudaraan. Maka hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, itu mungkin hanya tiga yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan lain waktu bisa ketemu kembali, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa melaksanakan hak-hak dalam menjalin hubungan persaudaraan. Selamat berjuang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.